Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Abang Bersenilai. Hari ini saya akan review satu projek dinilai nilai impian, di Lily nilai impian. Itu projek membuat tiny house. Kita dah melalui beberapa fasa step-step pembinaan. Sebelum tu kita dah pasang frame besi menggunakan 2x2, polo 2x2. Kemudian kita pasang fascia board di bahagian luar, dan kita telah cat dulu sebab untuk bagi dia tahan lah. Sebab sekarang cuaca hujan ya. Kemudian bahagian dalam kita dah pasang dinding yang kita gunakan material gypsum board, yang material yang sama kita gunakan biasa untuk membuat partition. Ceiling juga kita dah pasang, tapi kita tak pasang penuh lah. Untuk dinding dan ceiling kita tak pasang penuh sebab kita beri laluan kepada wiring electrical untuk membuat pemasangan lampu, aircon point lah, dan juga point untuk kipas. Okey, selepas step pemasangan wiring selesai, barulah kita tutup dinding menggunakan gypsum board dan juga ceiling yang menggunakan ceiling lah. Kemudian kita plaster mana-mana ruang yang ada gap, dan kita gunakan jaring lah, jaring partition untuk sambungan di antara setiap dinding tu untuk mengelakkan daripada rekahan. Dan kita dah memplaster dinding dan ceiling tersebut. Okey, hari ini kelas kita akan pasang tingkap-tingkap yang telah sedia ada lah, dan kita dah ukur sebelum ni dengan ukuran yang tepat lah. Jadi kelas kita akan pasang hari ini. Berikut ini adalah gambar progres yang telah kami siapkan sehingga setakat ini. Okay, begitulah tadi sedikit sebanyak progres yang telah kami laksanakan untuk projek Lily, projek tiny house di Lily dan nilai impian ini. Jangan lupa subscribe channel Abang Bersenilai ini untuk mendapat perkongsian-perkongsian yang lebih menarik dan update-update yang terkini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.